Halo sahabatku sebonsai dan setanah air, ketemu lagi di channel YouTube Bola Bonsai bersama saya Bib. Kali ini saya lagi sama Mas Nanang yang halo. Mana beliau baru pulang dari Tour de Dongkel di seluruh Indonesia. Kebetulan beliau habis pulang dari Malang dan kita main ke rumah Mas Nanang. Daripada kita cuma ngopi aja, kita iseng-iseng update hasil panen Pokianti dan serut, yang mana tempo hari sempat dipanen tapi kebetulan kita nggak sempat videokan ya, Mas Anang, ya karena jadwal kita saling bersinggungan, saling ada berbenturan. Oke, kita langsung aja coba cek satu persatu seperti apa kondisinya dari kemarin yang di lahan, seperti apa sekarang sudah naik pot, bisa kita cek langsung tapi setelah yang satu ini. Ya, langsung saja kita menuju ke pohon yang satu ini dulu. Ini dulunya di lahannya Mas Anang ya? Ya, ini dulu di lahan, terus kita program, di ground, proses sekitar ada 3 tahunan. 3 tahun ya? 3 tahun. Bahannya dulu dari mana? Dulu ini bahan juragan beli dari Dongkel. Dari Dongkel ya? Dongkel. Ukurannya segini? Ya kalau ukuran pohon segini, cuman kalau Okiyanti bikin tanganan ini, pencabangan ini nggak ada penarikan signifikan. Beda sama Vicos, Asem, ya, ya, gitu. Betul. Jadi kalau pelepasan mulai tahapan pohon, tahapan pencabangan ini ya di lahan. Di lahan, terus 3 tahun, terus kemudian di angkat di pot ini udah berapa bulan? Ini kalau di pot mungkin sudah ada 1 bulan. Tadi kan kita paranet. Setelah kita paranet, baru kita lihat titik tumbuhnya udah mulai sehat. Kita lepas paranetnya. Jadi ya bertahap. Kalau langsung berarti nggak berani ya, Mas? Nggak berani. Jadi kalau kita mau panen gitu, kita pangkas akarnya sekitar 90%. Kita sisakan sekitar beberapa bagian akar yang gede. Terus kita timbun lagi. Terus jadi selang sistemnya, 3 bulan baru kita panen. Sistemnya seperti cangkok akar mungkin ya? Nah, betul. Nah, konsepnya jadi untuk meminimalisir kematian. Ini, ya. Kan kemarin kalau di media, di mana? Lahan, medianya kan banyak. Banyak ya, Mas Anang, ya. Dari beberapa mix, dari beberapa campuran seperti sekam. Ya, sekam, pasir. Cuman kalau kita di lahan itu, kita pemupukan nggak terlalu banyak, tapi kalau di sini bagaimana kita menyuburkan dengan media tanam yang apa ini, beda. Ya, ini kita bahas ini media tanam setelah di pot ini. Pasir Malang, kompos daun. Pasir Malang. Terus pupuk kadang sedikit aja. Nggak ada tanah. Ini kenapa ini? Alasannya kenapa sana? Ya kalau Okiyanti lebih bagusnya di situ. Kalau tanah itu kan karena lebih berat ya, kita untuk biar lebih ringan aja. Ya, mungkin lebih porus ya. Ya, kalau tanah itu kan kita carinya juga ribet. Ya, betul. Ini nah, tanah di pekarangan juga belum tentu bagus untuk media. Kecuali tanah hutan, tanah merah itu kan beda, humusnya banyak. Tapi kalau untuk tanah pekarangan rumah, itu kan belum tentu bagus. Ya. Mesti kita seleksi dulu ya. Ya, karena jenis tanah kan banyak. Ada tanah lempung, tanah merah, yang tanah lengket liat, itu ya, Mas Anang ya. Kalau yang direkomendasikan untuk tanaman bonsai itu tanah merah yang ada di hutan. Jadi seperti gula, seperti pasir. Jadi nggak bisa dia padat. Nggak lengket ya, nggak padat. Jadi tidak semua tanah itu recommended untuk bonsai. Itu yang di pot pertama ya. Karena bonsai itu kan butuhnya porus, nggak lengket. Oke, kalau untuk pohon ini Mas Nang, ini tahapannya udah masuk di mana ini? Kalau tahapan pohon ini ya. Perantingan udah masuk. Perantingan udah, tinggal kita proses kerapatan aja nanti. Proses jadi, nanti di lahannya kita cukup bikin kerangka mungkin ya Mas Anang ya. Iya. Sama kerangka lah. Kita sampai pencabangan dan cabang ya. Jadi kalau bahan ini ya dulu dari sini kita bikinnya. Potongan dari sini. Oke. Berarti untuk perapatan atau kematangannya itu dikerjain di pot. Sanggup ya, nggak masalah. Sanggup, ya. Aman-aman aja. Aman aja. Oke, kita next ke pohon berikutnya. Ini kebetulan juga habis dari
diangkat dari ground ya mas? Ya, diangkat dari ground. Ini stylenya beda dengan yang lain. Mungkin untuk kamera bisa di zoom lebih dekat. Bisa di zoom di sini mulai atas. Ini karakter tuanya dapet banget.